Ya, saudara, Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman berharap MTQ Riau ke-40 di Rokan Hilir bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Rokan Hilir. Wakil Bupati Sulaiman meminta agar muda-mudi bisa menghasilkan sebuah kreativitas bernilai ekonomis sebagai buah tangan bagi kabupaten lainnya. MTQ Riau ke-40 pada bulan Juli mendatang di Rokan Hilir bisa membuahkan hasil yang baik kepada Pemkab sendiri dan masyarakat. Seperti Wabub Rahil Sulaiman berharap agar MTQ Riau ke-40 di Rokan Hilir bisa mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat Rohil. Wabub Rohil juga menyampaikan momen MTQ bisa dimanfaatkan bagi pemuda-pemudi, bisa menghasilkan kreativitas sebagai buah tangan yang nantinya dibawa oleh kabupaten lainnya yang berdatangan ke Rokan Hilir. MTQ orang dari mana-mana datang. Dari kabupaten-kabupaten lain datang. Tentu nilai ekonominya luar biasa. Kami berharap yang pemuda-pemudanya berkreativitas. Apa mau dibuat untuk oleh-oleh. Masyarakatnya juga demikian. Bagaimana bisa menggunakan momen MTQ ini untuk mendatangkan hasil ekonomi, nilai ekonomis bagi masyarakat. Sementara itu, persiapan demi persiapan pelaksanaan telah dilakukan oleh Pemkab Rohil hingga persiapan kedatangan kabupaten kota lainnya ke Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Haroman dan Putra Ziko melaporkan.